بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وَأَدَى منفعا في علوم شيدرين أمن باب في التفكر في عزيم مخلوقات الله تعالى Ini باب tentang berfikir Pada kebesaran Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita disuruh berpikir Merenung Tentang ciptaan-ciptaan Allah biar apa Biar kita ingat Allah Biar kita ingat Allah Kadang kita lupa sama Allah bukan kandang ya kadang lupa mulu kalau kiraan duit ingat banget ya wa <laughs> dunia <Yeah. tuh> dan disuruh berpikir tentang hancurnya dunia dunia bakal hancur <tuh> dunia ini tipuan ada orang punya duit Ya. Enggak lama habis pegang duit, duitnya hilang. Itu kan tipuan namanya. No, Hancur. Jadi cari dunia andai kita dapat ya. Rasa hati kita kurang. Ya. Hmm. Tapi kalau akhirat kita diberi hati kita tenang. wa <laughs> kita disuruh untuk berpikir itu hancurnya dunia fana nya dunia wa hmm. ahwalil akhirati dan huru hara akhirat jadi nanti ada ya huru hara akhirat segala sesuatu yang dapat membuat kita jadi takut hmm. Hmm. orang berbuat ini berbuat jahat akan dilakukan begini akan disiksa akan begini akan begitu huru akhirat wasairi umuri ima dan sekalian perkara-perkara keduanya dunia akhiratnya wa taksirin nafsi dan memendekkan nafsu ya, daripada berangan-angan pendekin jangan panjang angan-angan dunianya itu akan membuat kita jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan mensucikan nafsu wa hamliha dan membawa nafsu alal istiqomati atas istiqomah yaitu tetap berbuat baik istiqomah. Terus kita istiqomah berbuat baik, tetap berbuat baik. Tetap dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun badai cobaan terus menerpa kita. Kita tetap. Apalagi orang yang belajar agama. Sudah pasti ujiannya besar. Ya ujiannya besar. Enggak dari orang tua, dari teman, dari diri kita. Ada orang tuanya sangat dukung, duitnya banyak, anaknya semangat, badannya sakit mulu. <ganti> Ada anaknya semangat, babanya ogah ada ya bapaknya pengen anaknya enggak itu ujian selalu datang ada yang udah dewasa godaan perempuan wanita itu silih berganti ujian tak pernah kosong terus datang Semua dukung orang tua, dukung badannya sehat, duitnya banyak, malesnya jadi. Ujian hati. Setan menggoda, menguji kita terus. Ya. Jadi harus sabar. Ya, sabar. Ikutin saran-saran guru pembimbing kita. Ikutin. Guru kita ikutin, suruh begini, begini, begini. Ikutin, jangan pernah seuzon sama guru, jangan kejeblos. Entar, guru itu kepengen punya murid yang berhasil, sukses. Kenapa begitu? Kalau muridnya berhasil, sukses tuh pahalanya, itu guru dapat. Sudah meninggal dapat terus. Itu sesungguhnya begitu. Nah, kita disuruh berpikir. Supaya apa? Supaya kita ingat Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita terakhir disuruh istiqomah, bawa nafsu supaya istiqomah tetap dalam kebaikan. Kita ngaji nih tetap ya. Terus belajar kita terus, akhlak mulia terus. Tidak berubah pendirian. Walaupun kiri kanan bilang begitu. Bilang begini, bilang begitu. Kata gini, kata gitu. Tetap istiqomah. Sampai finish. Ta'ala Ta'ala berfirman innama an masna wa furada, summa Katakanlah hanya saja aku akan memberikan nasihat kepada kamu. Aku akan beri peringatan kepada kamu. biwahidatin tentang satu hal. Antakumulillahi masna wa furada yaitu bahwa kamu berdiri karena Allah berdua dan sendiri berdua sendiri berdiri karena Allah walaupun sendiri summa tafakkaru kemudian berpikir, gunakan fikir kita terus istiqomah nggak ada orang yang sukses itu tanpa ujian semuanya pakai ujian ya ada ujiannya semuanya nggak ada nggak ada ujian tk yang nol gede itu ada ujiannya juga ya kelasnya kelas tk tentunya semua pun pakai ujian nggak naik begitu aja Jadi harus sabar, jangan gampang ngambek, jangan gampang marah dan macam-macam. Jangan itu ujian. Iya. Semua diuji, nggak ada yang tanpa ujian. Orang pengen sukses nggak ada tanpa ujian. Semua diuji. sabar, 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 sabar. Walaupun ngesot, ngesot, jalan terus. ingat, ingat ya. Walaupun patah-patah itu patah, jalan terus. Apalagi yang namanya ngaji. Kenapa ngaji itu besar ujiannya? Wah, warasatul ambiyah, warisan para nabi. Beban yang akan dipikul berat, jadi mesti apa? Mesti tahan uji, yeah. mesti ada sabar, mesti tahan uji, tahan banting, sabar. Jadi diuji, digembleng dulu. Kalau nggak diuji, ntar rusak, tengah jalan, nggak bisa. Harus penuh ujian dulu, motor mobil yang baru-baru itu sudah. Ya, sudah penuh ujian, bahwasanya ini bagus. Makanya, ada garansinya. Hmm. Begitu pula orang-orang ya, yang sukses. sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan sini berganti malam dan siang itu adalah tanda-tanda bagi orang ya tanda ya, ayat bukti kebesaran Allah untuk orang-orang yang mempunyai akal Artinya apa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit yang begitu indah. Kita lihat enggak ada tiangnya. Bumi, masya Allah, kaya dengan isinya. Orang yang berakal bisa berpikir, enggak mungkin ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang maha mencipta. Siapa? Tuh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kita lihat ke gunung ke gunung deh air dari atas keluar oh, air dari atas keluar keluar dari bawah ini ke atas keluar dari atas keluar subhanallah jangan jauh-jauh pula diri kita nih anatomi tubuh kita yang begitu indah subhanallah mata kita bisa ngelihat kok bisa ngelihat mata dari mana sinarnya Siapa yang bisa bikin mata? Enggak mungkin ada yang bisa bikin kecuali yang maha besar, yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kita ada suaranya nih, ada suara. Ini bersuara. Siapa yang kerja bikin bikin suara? Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak syukur kita bisa ngomong. Berapa banyak orang enggak bisa ngomong? Ada orang habis dia itu Orang itu habis dioperasi Palanya dibelah Habis rapi operasi gak bisa ngomong Terjadi radang Macam-macam Harus butuh waktu untuk bisa ngomong Dan berbagai macam anatomi tubuh kita yang begitu indah Begitu hebatnya Allah Menciptakannya kita disuruh berpikir supaya apa? Ingat sama Allah, jangan sampai lupa sama Allah, karena kita ini lupa. Mulu sama Allah, kenapa? Supaya kita ingat sama Allah, supaya selamat, karena orang yang ingat Allah selamat. Kita marah-marah sehingga melakukan kezaliman. Kenapa? Enggak ingat Allah, coba ingat Allah, enggak jadi. Orang pengen berbuat masjid, ingat Allah, jadi enggak masjid, enggak jadi karena lupa ama Allah berbuat maksiatnya. Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, orang-orang yang punya pikiran, yang berpikir. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring. Orang yang punya akal tuh begitu, yang punya pikiran zikir. Jadi kalau orang kagak mau zikir, malas zikirnya, berarti dia apa? Kurang akalnya. Zikir nggak bisa duduk ya, berdiri nggak bisa diri ya, berbaring nggak nggak bisa berbaring, ya nggak bisa diri, duduk gak bisa duduk berbaring, bagaimana aja? wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh mereka berfikir pada penciptaan langit dan bumi berfikir merenung begitu indahnya bisa seperti ini rabbana wa aituhan kami ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa aituhan kami tidaklah engkau ciptakan ini dalam keadaan sia-sia maha suci engkau Allah ciptakan ni langit bumi enggak sia-sia. Yang kecil yang kita gedeg banget sama binatang apaan? Bangsat, namanya udah bangsat. Bangsat, bangsat lu. Oh, bin. Jadi satu bahasa yang kita gedeg sama sesuatu bangsat lu. Bangsat. Ada manfaatnya enggak bangsat? Banyak manfaatnya bangsat. Dengan ada bangsat ada obat pembasmi bang kutu-kutu Yeah. obat pembasmi bangsa dengan adanya obat pembasmi bangsa ada orang bekerja macam-macam enggak -macam ada yang sia-sia ciptaan Allah tikus gedek sama tikus tuh yo Allah takut jijik ada orang yang jijik sama tikus bukan jijik ente takut ya ada yang takut <laughs> jijik tapi ada manfaatnya apaan banyak tuh racun-racun tikus orang bikin racun tikus banyak yang bekerja di situ banyak dapat duit jadi Allah maha benar Allah maha hebat Allah maha aku. jangan pernah kita berseuzon kepada Allah. Jangan pernah kita bertanya pertanyaan yang nggak pantas kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku susah dari dulu?" <laughs> Kapan kayaknya Ya Allah susah banget? Aku dari dulu. bukan begitu Ya Allah, maafin aku Ya Allah, begitu. Aku banyak soalah. salah kepadamu Ya Allah, beri aku Ya Allah pengetahuan, kalau aku ini salah, beri... tahu kesalahanku ya Allah biar aku bisa benahin kesalahanku ini ya Allah yang gak naik naik kelas umpama ya ya Allah tuntun aku ya Allah aku ni malas banget ya Allah hanya engkau lah yang dapat aku minta pertolongan ya Allah jangan menanya ya Allah kenapa engkau gak naikin aku <laughs> Allah disalahin. Ya Allah kenapa engkau dari dulu miskinin aku terus ya Allah? Bukan begitu. Seharusnya kita yang minta ampun ya Allah. Iya. Miskin mulu kenapa? Eh, ente demen banget ngutang. Ngutangnya di mana aja ada? Iya Di tukang sayur no ada utang, takung, tukang sayur no ada utang, ada toko no ada utang, mak pak no ada utang, ama engkau ada utang, utang ini banyak banget, main engkauan juga, <laughs> demen banget utang, makanya jadi susah. Jadi yang salah siapa? Allah oh, apa kita? Kita yang salah bikin ulah. Hmm. Jadi kalau begitu sama Allah, minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafin saya, ya Allah. Saya ini orang yang enggak pandai bersyukur, ya Allah. Beri kekuatan aku, ya Allah. Biar aku pandai bersyukur kepadamu, ya Allah. Astagfirullahalazim istighfar. ya. Wa qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, Afala yanzuruna ilal ibni kaifa Mengapa mereka itu tidak berpikir? Mengapa mereka itu tidak memperhatikan? Mengapa mereka itu tidak memperhatikan kepada ontak bagaimana diciptakan? Lihat ontak diciptakan bagaimana tuh? Wa ilah sama ika rufiat dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan? Coba pikirin langit tinggi, langit katanya ada tujuh lapis, tapi yang kita lihat cuma satu doang. <tuh> bagaimana tuh bisa begitu? Coba berpikir. Kagak ada tiangnya, nggak kelihatan tiangnya. Masa iya nggak ada tiangnya? Iya nggak ada tiangnya. Coba. Mungkin saja ada tiang, tiang kita nggak ngelihat. <laughs> kita disuruh berpikir. Ini menandakan bahwasanya Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Perkasa. Wa ilal jibali kaifan nusibat dan kepada gunung bagaimana ya ditegakkan gunung lihat gunung enggak semua negeri punya gunung Indonesia ini termasuk negeri yang paling banyak gunungnya dan gede-gede gunungnya ada apa dengan gunung supaya apa itu ditaruhin gunung sama Allah Di dalam gunung ada lahar. Ada apa itu ditaruhin lahar? Kita lihat laharnya cakep banget warnanya. Kayak kita main-mainan. Bukan main-mainan beneran itu. Mengalir itu. Suka pernah lihat lahar. lahar. Di gunung berapi. Lihat. Allah. Allah punya ciptaan begitu indahnya. Kadang lahar juga keluar dari laut. Kok lahar ada di laut? Kan air. Subhanallah. Ciptaan Allah. Artinya apa nih? Kita nih biar benar-benar jangan berbuat maksiat. Biar benar. Ini saking baiknya Allah, udah banyak kita punya maksiat, kagak disakitin kita sama Allah. Mata kita udah sering banget buat maksiat, matanya enggak jendol gede. Coba kalau kita yang jadi Tuhan, ini orang maksiat mulu nih, diam-diam maksiat, matanya gubutain. Matanya digedein. Enggak sama Allah, enggak dinantikan taubatnya kita. Saking apanya? Saking baiknya kita, Allah kepada kita. Emang gitu. Kita tuh begitu orangnya. Sifatnya tuh kalau ada orang saking baiknya kadang nyeloncong kita kepadanya. Baba sama mak, mana beranian kamu? Beranian sama baba sama mak? Eh? Mana lebih berani baba sama Bapak emak takut ya, <takut> beraniin ama emak. Kenapa bayaan emak tuh, bayaan emak? <takut> enggak, tega ada yang begitu, ada juga yang enggak yang begitu. Umumnya begitu, emak baik banget. Makanya banyak orang melawan ama emaknya. Kenapa saking baiknya tuh emaknya? Ada juga orang ama guru, melawan ama guru, saking baiknya ama gurunya. Saking baiknya guru kepadanya. sama Allah kita banyak melawan. Saking baiknya Allah sama kita. Depan orang banyak kita enggak bermaksiat, enggak berbuat maksiat warok banget kayaknya. Di kamar sendirian maksiat mulu. Padahal Allah ngeliatin kita. Berarti apa? Kita berani sama Allah. Takut sama orang. Hmm. Nah, kita jangan sampai begitu. Ya. Berusaha kita takut sama Allah dimanapun kita berada. Disuruh kita berpikir supaya ingat Allah. Wa ilas wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa dan kepada bumi bagaimana dihamparkan madzakir maka oleh karena itu berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama anta mudakir, hanya saja engkau adalah pemberi peringatan ya nah udah enggak ada nabi gantinya adalah ulama al ulama warasatul anbiya maka ketika ada ulama nasihatin kita jangan marah ingat jangan ngambek ada ulama nasihatin kita terima Alhamdulillah masih ada yang nasihatin kita Masih ada orang yang mau nasihatin kita Yang bahaya kalau orang udah gak mau nasihatin kita tuh bahaya Biarin aja mau gimana kena biarin aja udah bahaya Ini biasanya kita yang gak benar Nah kalau ada orang mau masih nasihatin kita Alhamdulillah kita namanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala Allah ta'ala berfirman afala yasiru fil ardi fayanzuru al ayata Mengapa tidak mereka itu mengadakan perjalanan di muka bumi fayanzuru maka dengan sebab itu mereka akan memperhatikan ya. Kalau kita jalan tuh di muka bumi jangan jauh-jauh dah kita suka pergi piknik deh, jalan kita lihat di pegunungan Indah pemandangan kita lihat, berpikir kita Ada sungai luas, airnya banyak, Masya Allah Berpikir kita Makanya ada istilah Tafakur Alam Baik itu ya? Jangan judulnya doang baik itu ya <laughs> Harus perbuatannya juga, emang benar-benar Tafakur Wal ayatu fil babi kasiratun ayat-ayat pada bab ini banyak sekali. Wa minal ahadisil hadis. Al hadis sabiq dan diantara hadis-hadis tentang masalah ini itu ada hadis yang lalu yaitu al kayyisu mandana seorang orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya. Orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas orang yang dapat menundukkan nafsu, Hmm. Berbuat maksiat adalah enggak bisa menundukkan nafsu. Jadi orang yang berbuat maksiat adalah orang bodoh. Ah, nasihatin diri kita. Kalau kita suka berbuat maksiat diam-diam di kamar sendiri atau di mana sendiri berbuat maksiat, kita orang bodoh. Ente orang bodoh. Ngaku pintar depan orang banyak, ente orang bodoh. nasihatin diri kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang pintar yaitu mandana nafsahu orang yang bisa menundukkan nafsunya. Amin ya rabbal alamin babun fil mubadarah ilal khairati wa hasil min tawajjuhin lil khairi. Al-Fatihah.